sesiapa yang bukan ahli keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak dibenar melihat, menyaksikan kajian ini. Sebab ini bukan kajian awam, ini bukan kajian syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Banyak kali sudah aku cakap, ditengoknya juga tentu setan kau itu. Kalau manusia kan paham yang aku cakap ini, tidak? Kenapa kau tengok juga? Kenapa kau saksikan juga? Ditengoknya juga, tak aku larang. Manusia kalau dilarang paham ke tidak? Kalau tak paham, bukan manusia. Mudah sangat nak tengok manusia yang bukan manusia. Manusia ini mengerti, manusia ini paham sebab dia berakal, berpikir. Kenapa aku larang? Gaduh nanti. Kenapa gaduh? Berselisih paham. Ini kajian untuk kaum sufi, untuk kaum hawas, untuk kaum hawasul hawas. Kaum syariat tak boleh masuk di sini. Nanti kau keji. Kenapa kau keji? Sebab kau tak paham. Itu makanya dilarang. Apabila sudah dilarang, kau tengok juga siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang tengok itulah yang salah. Kau sudah dilarang, kau tengok juga. Binatang kau itu. Kau binatang. Binatang kan tak mau dilarang sebab dia tak paham bahasa manusia. Ah, itu aku tak suka gaduh, aku tak suka berdebat. Itu makanya kau dilarang. Tak paham-paham masuk komen, tak paham-paham masuk komen. Kamu bodoh. Coba kau dengar dulu ini. Apa ni? Kemana perginya? Kita buat saran untuk kalangan sendiri. Kita buat saran untuk kaum hawasul hawas. Yang kau paham syariat, mengapa kau masuk? Macam rimau dengan kucing tadi. Rimau buat saran, tentu bunyi rimau. Kucing apa pula kau dengar? Kalau rimau bercakap, yang paham? Rimau lah, mana pula tikus dengan kucing boleh paham, balon? Aku bercakap ni bab kesucian. Aku bercakap ni bab ilmu kesucian. Bukan bab syariat. Bukan pasal baca Quran. Ha, tengok, nanti aku tanya. Ini orang tak suka baca Quran. Kepala otak kau jambul. Pernah dengar tak anak-anak itu bisa tembus pandangannya? Bisa melihat yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Pernah dengar gak? Itu karena kesucian diri zahirnya. Matanya itu tidak dikotori. Belum kotor, matanya masih bersih. Tapi setelah dia besar, setelah dia dewasa, dia sudah gak bisa lihat lagi. Itu karena makanannya itu yang kotor-kotor. Gak bersih makanannya. Darahnya itu kotor. Timbulnya penyakit itu, adanya penyakit itu, itu darah diabetes, diabetik itu darah yang manis, terlampau manis, gula darahnya terlampau manis. Itu karena makan yang tidak teratur. Kamu gak ngatur makanan kamu, gak bisa ngaturnya, sehingga pankreas kamu itu rusak. Penyebab daripada gula darah tinggi ya, itu pankreas rusak. Ada organ tubuh di tubuh kamu itu bernama pankreas. Itu yang rusak. Tugas pankreas di tubuh kamu itu, organ tubuh di dalam tubuh kamu itu yang bernama pankreas itu, untuk merubah protein, merubah zat lemak menjadi karbohidrat, menjadi energi. Gula darah kamu itu diproses di ginjal. Ginjal kamu itu memproses, menapis, menyaring, untuk dijadikan energi, untuk dijadikan karbohidrat. Itu tugas pankreas. Kalau pankreas kamu rusak, maka gula darah kamu itu tinggi, dipanggil diabetes, dipanggil diabetik. Inilah yang merusak daripada mata kamu. Coba lihat, apabila orang kena gula darah, kencing manis atau diabetes, matanya bagaimana? Itu. Apabila saraf di mata kamu, saraf mata sudah kena, ya, itu saraf kemaluan, saraf jakar kamu akan melemah. Mata rusak,
bawah juga rusak. Itu makanya kalau orang kena kencing manis, diabetik, impoten. Tahu impoten? Lemah sawat. Zakarnya enggak kuat, lembek, lemah. Karena kencing mah, kencing manis. Yang pertama kena dulu di penglihatan mata. Mata kabur. Kalau sudah mata kabur, siap-siap masuk ke dalam kubur. Al-Mahdi itu menghancurkan kebatilan, mengangkat yang hak, menegakkan yang hak, menghancurkan kebatilan. Karena dia sebagai saksi yang awal dan yang akhir, itu makanya dia pasti datang. Karena saksi kebenaran, Al-Mahdi itu saksi yang membawa kebenaran. Al-Mahdi itu membawa kebenaran, membawa yang hak, menghancurkan yang batil. Wa qul jaa al-haq wa jahaqa al-batil innal batil kana jahuqa. Sesiapa yang sentiasa mensucikan diri zahirnya, tubuh jasadnya, maka menyaksikanlah diri batin. Diri batinnya, esa kepada diri batinnya. Tubuh, jasad, sentiasa suci, sentiasa bersih. Tidak ada kekotoran pada diri jasad, diri jasmani, tubuh. Kamu itu sentiasa bersih, sentiasa suci. Maka tunggal, manunggal, kale batiniah. Paham gak nih? Ngerti gak? Diri yang kelihatan, ya, diri yang kelihatan, diri yang nyata, dipanggil jasma, jasmani. Jasmani ini tubuh jasad, tubuh kasar. Sentiasa bersih, sentiasa suci, maka tunggal atau esa kepada diri batinnya. Apabila satu atau tunggal kepada batin, batin kamu itu, dia tunggal, bukan manunggal. Tahu manunggal? Manunggal itu menyatu. Manunggal itu dua menjadi satu. Diri kamu bukan dua. Dengar baik-baik ya. Manunggal itu menyatu. Manunggal. Manunggal ing atau manunggaling, dua menjadi satu atau menyatu. Tidak begitu. Manunggaling itu dua menjadi satu, atau yang disebut menyatu. Menyatu ini dua jadi satu. Diri zahir batin kamu tidak begitu. Diri zahir, diri batin itu tidak ada jaraknya. Tidak ada. Nah, mengapa diri batin kamu itu tidak merasai diri zahir, atau diri zahir tidak merasa diri batin? Kenapa itu? Ketahuilah, batin kamu itu sentiasa suci. Batin kamu itu tidak makan, tidak minum. Yang batin, yang halus itu, tubuh halus kamu itu, halusnya tubuh kamu, halusnya, halusnya dirimu itu tidak makan, tidak minum. Itu makanya dia sentiasa suci. Jadi kalau mau menghalusi diri yang zahir ini, boleh sama dengan diri yang batiniah itu, boleh dia berkomunikasi, cocok,
sesuai yang batin dengan yang zahir itu. Yang zahir ini mesti harus mengikuti yang batin. Yang makan ini diri yang zahir itu, makanya boleh kotor, nggak bersih. Jadi komunikasi, pembicaraan, kontrolnya diri zahir itu nggak sama. Yang zahir ini kotor, yang batin ini suci bersih. Jadi nggak nerima, nggak sinkron, nggak mau komunikasi, nggak nyambung, sinyalnya nggak kena. Kalau sudah suci, maka tunggal, nyebutnya tunggal, bukan manunggal. Nggak boleh manunggal, iki tunggale iki lah. Iku tunggale iki, maksudnya satu. Nek njowo, iki tunggale iki, maksudnya podo. Ra ono carae, gak ono cara. Nek dekat, ora nyatu. Tunggal iku satu, boten manunggal. Manunggal, iki manunggal. Dua yang tidak sama menjadi satu, itu manunggal. Ada satu kajian, diri zahir, diri batin, ngomongnya, nyebutnya manunggal. Zahir batin itu manunggal, zahir batin itu tunggal, bukan manunggal. Esa itu tunggal. Esa itu tunggal, bukan satu. Maksud esa itu bukan satu. Kalau satu itu eka, eko. Pernah krungu? Pernah dengar eko? Itu pasti anak sing barep, pasti anak yang gede itu, yang tua. Pernah enggak dikasih nama eko itu? Enggak mungkin anak nomor dua itu. Jenengan anak nomor pinten? Lah, bener toh? Tunggal. Tunggal lain lagi. Tunggal itu enggak ada adiknya, enggak ada kakaknya. Tunggal itu boten enten adine, boten enten kakange. Nyebutnya tunggal. Kalau setunggal itu satu. Beda lagi dengan tunggal. Setunggal maksudnya hanya satu. Itu setunggal. Ngerti ya? Esa itu maknanya, artinya bukan satu. Jadi kalau Tuhan yang Maha Esa, maksudnya Tuhan yang Maha Tunggal. Apakah tunggal itu dua? Tidak. Tunggal bukan dua. Tunggal itu tidak ada duanya. Tunggal itu tidak ada samanya. Tidak ada kembarannya. Tidak ada serupanya. Itu maksud tunggal. Lalu yang dimaksud esa itu? Dua menjadi satu? Bukan. Esa itu bukan dua menjadi satu. Dua menjadi satu itu berdua atau bersatu. Berdua itu dua menjadi satu atau bersama-sama. Berdua bersama-sama. Yang satu melakukan, yang satunya lagi juga melakukan. Itu berdua atau bersama-sama. Jadi diri zahir, batin, kalau dia tunggal, jangan disebut diri zahir dan diri batin. Ini bermakna dua. Diri zahir, diri batin, berapa dirinya? Diri zahir, diri batin, berapa? Dua diri. Ada diri zahir, ada diri batin. Tidak boleh. Kalau mau menuju kepada
Esa. Bukan arus tunggal. Enggak pakai harus. Sememangnya tunggal. Zahir batin itu tunggal. Esa. Diri zahir kamu, batin kamu, diri zahir batin kamu itu, yang zahir batin itu tidak ada jaraknya, tidak berjarak. Diri zahir kamu itu tidak boleh dikatakan diri zahir dan diri batin. Kenapa saya mengatakan, ada saya selalu ngomong kan, itu untuk kamu supaya kamu itu paham, hanya menjelaskan saja. Namun pengertiannya, maknanya itu, diri zahir batin kamu itu esa, tunggal. Kenapa? Kenapa ini dibuka? Kenapa mau dikasih tahu? Boleh paham, boleh mengerti, harus mengerti. Yang selama ini kamu tidak merasakan diri batin, kamu tidak tahu diri batin, apa itu diri batin, di mana itu batin kamu itu, di mana tubuh halus kamu itu, di mana yang dimaksud diri batin itu apa. Ngerti enggak diri batin itu, diri halus itu ngerti enggak? Tahu enggak diri halus itu, diri yang tidak nyata, enggak kelihatan, tapi dia berwujud. Ada wujudnya, ada rupanya, ada wajahnya. Diri batin kamu itu berwujud. Nah kalau berwujud itu bagaimana? Ya nyata. Nah kenyataan diri batin kamu itu, nyatanya diri batin kamu, wujudnya diri batin kamu itu dinyatakan oleh diri itu. Boleh juga disebut diri hakikat. Boleh juga disebut hakikat dirimu. Diri batin kamu itu disebut juga, dipanggil juga, dinamakan juga diri hakikat. Sudah paham ini? Jadi kalau dikatakan hakikat diri, kamu ngertinya bagaimana? Apa itu hakikat diri? Lahir batin. Syariat diri? Jasad, jasmani. Paham di sini? Nah, karena zahir batin tadi tunggal adanya, tunggal kenyataannya, tunggal wujudnya, tunggal sifatnya, tunggal zatnya, apabila zahir kamu ini kotor tidak bersih, maka yang batin, kalau kamu tidak mau bersihkan, tidak mau sucikan yang zahir, maksud yang zahir ini yang kelihatan, maka yang batin, yang melihat boleh tembus penglihatannya, yang boleh kasab, yang boleh melihat yang halus, itu yang batin apa yang zahir? Yang batin. Pernah dengar rogo sukmo itu? Ngerti enggak? Cuma dengar-dengar tok. Ikut-ikutan. Ngerti ora? Nyebut rogo sukmo, tapi enggak ngerti. Enggak tahu jalannya itu apa. Bagaimana itu merogoh sukmo, lihat yang raib, lihat yang tidak bisa dilihat dengan mata zahir itu bagaimana? Mau ngelihat setan, mau ngelihat jin, mau ngelihat yang halus, mau ngelihat orang yang sudah mati, itu bagaimana? Tidak ngerti, tidak tahu jalannya. Melihatnya diri itu, melihatnya diri yang batin, mata kamu. Ya, makrifatmu itu, matamu itu enggak bisa ngelihat. Biji mata kamu itu enggak bisa ngelihat. Sama sekali tidak boleh melihat, enggak bisa. Percaya enggak? Kamu percaya enggak mata kamu itu enggak bisa melihat, bola mata, biji mata kamu itu enggak bisa melihat itu. Kalau tidak ada penglihatan batinmu. Kalau bola matamu itu dilepaskan dari wajahmu, dari kepalamu itu, bisa ngelihat enggak mata kamu itu? Biji matamu itu kalau dikeluarkan dari kepalamu itu masih bisa ngelihat enggak? Itulah buktinya, yang melihat itu bukan mata. Itu buktinya
yang melihat itu bukan matamu itu, bukan. Ayo buktikan, lepaskan matamu itu. Taruh di meja sini. Masih bisa ngelihat enggak? Masih bisa ngelihat enggak? Ingat itu. Ingat itu. Sebenar-benarnya bola matamu, biji matamu itu, yang dua itu, yang ada di kiri, yang di kanan itu, yang setiap hari kamu cuci itu. Itu enggak bisa melihat sama sekali. Enggak boleh. Kenapa kau boleh melihat? Kenapa kamu bisa melihat? Karena diperlihatkan oleh penglihatan batin. Biji matamu itu, penglihatan zahir kamu itu, penglihatan syariat kamu itu diperlihatkan oleh penglihatan batin. Maka batin kamu itulah yang melihat, yang sebenar-benar melihat itu. Kalau matamu itu tidak lagi di kepalamu itu, atau tidak ada nyawa, tidak ada ruh, tidak ada jiwa yang satu dengan batinmu itu, maka bola matamu itu, biji matamu itu tidak boleh melihat sama sekali. Lihat orang yang sudah mati, matanya sudah tidak bisa melihat, telinganya sudah tidak bisa melihat, kakinya sudah tidak bisa bergerak, mulutnya sudah tidak bisa berkata-kata. Karena tidak ada nyawa. Nyawa kamu itu dibungkus oleh jiwa. Jiwa kamu itu dibungkus oleh batiniah. Batiniah kamu itu yang menggerakkan daripadanya nyawa. Jiwa kamu itu dibungkus oleh nafas kamu itu. Nah, kenapa kau tidak boleh melihat yang tidak boleh dilihat oleh mata? Mengapa? Kenapa kau tidak boleh melihat yang tidak dilihat oleh biji matamu itu? Kenapa? Tidak berhubungan, tidak sepan, tidak sesuai. Zahir batin. Sesungguhnya batin itu suci. Jadi kalau kau mau melihat dengan batinmu, maka batin zahir mesti zahir batin itu mesti tunggal. Nah, bagaimana boleh tunggal itu? Kau sekarang paham, kau sekarang tahu kenapa matamu itu hanya boleh melihat sebatas pandang pendek. Karena bukan penglihatan batin, bukan penglihatan yang hak, bukan penglihatan yang sebenar-benar penglihatan. Makanya kau tidak boleh memandang yang atau mata batinmu itu. Nah, ini kamu sering dengar kan? Mata batinmu itu tidak berfungsi. Mata batin kamu itu tidak melihat. Mati mata batinmu itu. Tidak mampu melihat yang batin. Mata batin kamu itu tidak mampu melihat yang batin. Mata batin kamu itu tidak mampu melihat yang halus. Tidak boleh, tidak bisa. Banyak kan orang yang bercerita mata batin, tapi bohong, nipu, ngapusi. Banyak guru yang bercerita tentang kasab atau pandangan batin, tapi menipu, bohong, tidak tahu jalannya. Mengapa mata zahir kamu itu bisa kotor? Kok matanya bisa kotor? Wong setiap hari dicuci, setiap hari dibersihkan, karena makan yang kotor. Kau memasukkan ke tubuhmu itu barang yang kotor, makanan yang kotor. Makanan yang kotor, yang gak bagus, yang haram, yang jelek itu menjadi, yang kau makan, yang kau minum itu menjadi darah. Dan jadi kalau kamu makan yang kotor, yang busuk, maka darah kamu mengalir di tubuh kamu sampai ke mata kamu itu, maka mata kamu itu sudah tidak sinkron dengan mata itu, yang menyebabkan mata kamu itu sebatas pandang, tidak tunggal, tidak esa dengan mata Pernah dengar enggak anak-anak itu bisa tembus pandangannya, bisa melihat yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa? Pernah dengar enggak?
itu karena kesucian diri zahirnya. Matanya itu tidak dikotori, belum kotor, matanya masih bersih. Tapi setelah dia besar, setelah dia dewasa, dia sudah tidak bisa lihat lagi. Itu karena makanannya itu yang kotor-kotor. Tidak bersih makanannya. Darahnya itu kotor. Timbulnya penyakit itu, adanya penyakit itu darah. Diabetes, diabetik itu darah yang manis. Terlampau manis. Gula darahnya terlampau manis. Itu karena makan yang tidak teratur. Kamu gak ngatur makanan kamu, gak bisa ngaturnya. Sehingga pankreas kamu itu rusak. Penyebab daripada gula darah tinggi, ya, itu pankreas rusak. Ada organ tubuh di tubuh kamu itu bernama pankreas. Itu yang rusak. Tugas pankreas di tubuh kamu itu, organ tubuh di dalam tubuh kamu itu yang bernama pankreas itu untuk merubah protein, merubah zat lemak menjadi karbohidrat, menjadi energi. Gula darah kamu itu diproses di ginjal, ya. Ginjal kamu itu memproses, menapis, menyaring untuk dijadikan energi, untuk dijadikan karbohidrat. Itu tugas pankreas. Kalau pankreas kamu rusak, maka gula darah kamu itu tinggi, dipanggil diabetes, dipanggil diabetik. Inilah yang merusak daripada mata kamu. Coba lihat, apabila orang kena gula darah, kencing manis atau diabetes, matanya bagaimana? Itu. Apabila saraf di mata kamu, saraf mata sudah kena, ya, itu saraf kemaluan, saraf jakar kamu akan melemah. Mata rusak, bawah juga rusak. Itu makanya kalau orang kena kencing manis, diabetik, impoten. Tahu impoten? Lemah sawat. Zakarnya tidak kuat, lembek, lemah. Karena kencing manis. Yang pertama kena dulu di penglihatan mata. Mata kabur. Kalau sudah mata kabur, siap-siap masuk ke dalam kubur. Kalau mata sudah kabur, makan juga makan bubur. Kalau sudah makan kubur, dekat sekali ke liang kubur. Karena makannya berterabu. Itu gula darah. Karena makan yang tidak teratur. Apalagi penyakit? Sebutkan. Gagal ginjal. Darah yang kotor. Darah kelebihan lemak. Kolesterol, darah kotor, darah yang berlemak tinggi. Protein terlampau banyak di dalam darah. Zat lemak terlampau banyak di dalam darah. Karena makanan kamu itu tidak teratur. Pola makan kamu buruk. Pola makan kamu tidak sehat. Ini semua dari makanan kamu sendiri. Jadi kau sakit itu, pola makan kamu tidak sehat. Tidak teratur, tidak baik, buruk sekali pola makan, bagaikan hewan. Hewan itu kan gak peduli badannya sakit, matanya kabur, besok mau jadi apa, itu kan gak ngerti apa-apa itu binatang. Tahu binatang hewan, itu gak mau tahu besoknya mau jadi apa. Itu makanya hewan itu makannya tidak teratur. Binatang itu kalau mau makan, itu makanannya dicuci dulu gak? Makanannya dimasak dulu enggak? Lah kalau kamu makan kayak hewan begitu, sama enggak sama hewan itu? Hewan kalau mau makan itu makanannya dibunuh dulu. Kalau manusia mau makan, makanannya disembelih. Bedanya cuma itu toh. Sama-sama membunuh. Kalau kaum awam, dalilnya membaca kalimah, membaca ayat, membaca bismillah. Kalau kaum hawas, kaum sufi, tidak mau membunuh. Kenapa? Rabbul alamin, rahmatan lil alamin, Tuhan sekalian alam. Rabbul alamin itu bermakna artinya Tuhan sekalian alam.
manusia bertuhankan Rabbul Alamin, hewan pun bertuhankan Rabbul Alamin, pokok, kayu, tumbuh-tumbuhan, semua yang ada di alam ini bertuhankan Tuhan Rabbul Alamin. Jadi dia tidak mau membunuh kalau orang sufi, orang hawasul hawas, apalagi yang melakoni bab kesucian, tidak mau membunuh. Karena apa? Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Kita semua sama-sama bertuhankan Rabbul Ala, jadi tidak saling bunuh, tidak saling makan. Kalau kaum hawasul hawas, saya bercerita kaum hawas dan hawasul hawas, bukan kaum A. Ingat ya, kalau di kaum awam bab syariat itu boleh dimakan. Daging itu boleh dimakan, daging itu halal. Ikan, ayam, lembu yang berkaki empat, yang kecuali babi boleh dimakan. Ingat ya, saya tidak pernah mengharamkan ikan, tidak pernah mengharamkan ayam, daging, dan lain-lainnya. Jangan otakmu itu salah masukkan pengkajian bab kesucian. Nanti kau katakan Bang Hadi mengatakan mengharamkan ikan, ayam, dan tidak ada ya. Ingat itu. Itu di bab awam, mengerti? Di bab kesucian, bab suci, ikan, ayam, daging, dan sejenisnya, seluruh binatang, seluruh hewan, tidak dimakan. Mengapa? Rabbul Alamin, rahmatan lil alamin, kau ini membawa rahmat bagi sekalian ah? Itu makanya tidak dimakan. Di kajian bab kesuci, di kajian kesucian, di kesucian diri zahir, kesucian diri batin, makanya tidak mau membunuh, apalagi memakan. Kenapa orang bab kesucian diri ini tidak memakan hewan? Lihat gigi kamu itu. Perhatikan gigi kamu itu. Gigi kamu itu, lihat strukturnya. Lihat pola gigi kamu. Adakah seperti gigi kucing? Adakah bagaikan gigi anjing? Adakah bagaikan gigi macan? Coba lihat. Sama enggak? Kenapa kuda, sapi tidak makan daging? Kenapa? Kenapa sapi, kambing? Karena giginya, pola giginya, struktur giginya tidak bertarik. Jadi yang berpola atau yang struktur giginya tidak bertarik memang bukan pemakan daging. Itulah tanda bahwasanya kau tidak cocok, tidak sesuai untuk makan Ini kajian bab kesucian. Ini kajian diri yang suci. Itu makanya orang bab kesucian yang mengamalkan ilmu kesucian tidak memakan daging. Karena pola struktur giginya tidak seperti hewan. Gigi taring itu gunanya untuk merobek daging. Gigi kamu bertaring enggak? Usus manusia lebih panjang daripada tinggi badannya. Usus manusia itu lebih panjang daripada tinggi tubuhnya. Melingkar-lingkar, naik turun. Panjang usus manusia itu. Ditambah lagi usus 12 jari. Jadi apabila kau mengkonsumsi daging, susah untuk dicerna oleh usus kamu itu. Jadi manusia yang memakan daging, memakan hewan, apalagi memakan bangkai, usus kamu itu terpaksa, dipaksa kerja usus kamu itu. Bagaikan mesin, jalannya dipaksa, tahu dipaksa? Itu makanya banyak manusia yang mengidap kanker usus. Tahu kanker usus itu? Ususnya jam, ususnya rusak, ususnya membusuk karena tidak boleh, sudah tidak bisa lagi menggiling
makanan, sudah enggak bisa kerja karena dimasuki bukan haknya, bukan makanannya. Pernah lihat selipan padi enggak? Pernah lihat mesin selip padi enggak? Tahu heller. Itu untuk giling apa itu? Hah? Coba masukin kerikil. Berani enggak? Atau masukin paku sana. Suruh giling paku, boleh enggak? Usus kamu itu tidak, struktur usus kamu itu bukan untuk mencerna daging. Zat asam yang ada di lambung kamu itu bukan untuk mengkonsumsi daging. Kau manusia bukan untuk makan daging. Gigimu itu seperti gigi sapi, seperti gigi kambing, seperti gigi kuda. Pernah lihat monyet enggak? Ketek giginya bagaimana? Bertaring tak? Ah. Semua dimakan kan? Ketemu apa aja itu dimakan itu, ketek itu. Daun-daun pun dimakan juga. Ketemu petik ayam ditelan juga itu. Karena giginya bertaring, ganas. Tahu ganas? Usus manusia tidak sesuai mencerna daging, bukan untuk mencerna daging. Tidak dirancang untuk memakan daging. Apa buktinya manusia itu tidak boleh makan daging? Giginya, struktur giginya. Zat asam lambungnya itu tidak boleh menerima daging, tidak cocok, tidak sesuai. Perut manusia tidak sama dengan perut harimau. Perut manusia tidak sama dengan perut anjing. Zat asam di perut lambung, di lambung anjing itu, di lambung harimau itu tidak sama dengan zat asam yang ada di perut manusia. Pernah dengar enggak sakit mah? Gastrik. Itu karena zat asam lambung kamu itu tidak sama dengan perut hewan. Hewan makan bangkai, makan binatang, dia enggak sakit perut. Nah kamu juga makan apapun, makan tai pun kamu enggak sakit karena dikasih imunisasi. Pernah enggak dengar dikasih imunisasi? Itu supaya kau jangan sakit. Kekebalan tubuh. Makan tai pun kamu enggak sakit itu. Makan yang kotor-kotor itu enggak sakit karena ada imunisasi. Jadi imunisasi itu mencegah kau itu merasakan sakit. Enak kan? Mudah kan? Itu makanya orang enggak mau lagi menjaga makannya. Karena apa? Makan apapun enggak sakit. Sakit apa lagi? Kanker. Kanker itu darah yang busuk. Darahnya busuk. Darahnya mati. Akhirnya tumbuh di mana? Atau jaringan tumbuh yang tidak menentu. Tumbuh di mata, tumbuh di jantung, tumbuh di rahim. Kalau di cakar, di kemaluan namanya prostat. Kanker darah, kanker tulang, kanker otak, kanker mata, kanker telinga, kanker jantung, kanker segala, kanker semuanya. Apabila kau sudah kena penyakit ini, kau salahkan Tuhan. Kau katakan Tuhan yang kasih penyakit. Kau suruh Tuhan angkat penyakit kamu. Kau sendiri yang tak jaga makan, kau sendiri yang tak mengawal tubuh kamu, yang tak menjaga, tak memelihara tubuh kamu. Kau salahkan Tuhan. Kau suruh-suruh Tuhan mengangkat penyakit kau. Kau pikir Tuhan kau pembantu kau kah? Kau pikir Tuhan itu dokter? Kau pikir Tuhan itu dukun? Kau pikir Tuhan itu apa? Tukang obat? Mau ngobati penyakit kau itu? Enak ya. Makan sembrono, makan gak karu-karuan, sakit, kau minta Tuhan angkat penyakit kamu. Enak sekali ya. Nyaman ya hidup ini ya. Makan gak pintar, makan gak pandai, sakit, kau suruh Tuhan, oh, obati. Anakmu aja, kalau makan sembarangan sakit, kau marah gak? Kau marah gak? Anakmu makan gak karu-karuan, sakit, dimarahin gak? Gimana kalau Tuhan? Anakmu saja kalau gak ngikut omonganmu, gak nurut, gak taat, diapain itu anak?
makan sembarangan, enggak karu-karuan, sakit, ya Allah tolong angkat penyakit aku. Itu kan? Itu kan? Kau pikir Tuhanmu tukang angkat penyakit apa? Kau sudah memakhlukkan Tuhan. Kau sudah memanusiakan Tuhan apabila kau suruh mengambil penyakit kau itu. Berapa banyak yang kau dengar orang sakit minta tolong diangkat penyakitnya sama tuh? Banyak kan? Itu karena kebodohan, karena kejahilan. Nggak tahu, nggak ngerti Tuhan, nggak kenal Tuhan. Enak sekali ngomong sama Tuhan ya. Mudah sekali ngomong sama Tuhan itu. Kau pikir Tuhan itu macam kau, seperti kau itu. Enak, kayak kawan kau itu ya ngomong-ngomong. Eh bro, bagaimana bro? 2 x 3 berapa? Ya 9 lah. Hah? 2 x 3 9? Kayak gitu ngomongnya. Tahu ngomongnya? Asal wae, sembarangan, suka-suka kamu aja. Siapa yang sudah pernah ke Malaysia? Siapa yang sudah pergi ke Singapura? Siapa yang sudah pernah pergi ke Jakarta? Siapa yang sudah pernah pergi ke Jakarta? Ada nggak di sini yang sudah pernah pergi ke Jakarta? Kenal sama presiden nggak? Berani nggak kamu masuk rumah presiden? Coba minta tolong presiden, tolonglah angkat penyakit aku ini. Oh Pak Presiden, tolonglah saya. Oh Pak Presiden, bantulah saya. Berani nggak? Kok Tuhan kamu enak aja ngomong sama Tuhan? Kok mulutmu itu kok enak aja keluar ngomong, Tuhan tolong obatin aku, Tuhan tolong angkat penyakitku, Tuhan tolong bantu aku, itu kenapa itu? Gimana itu? Sok kenal kan? Coba ke Jakarta kamu kalau nggak ada yang kamu kenal, minta tolong diantarin ke bandara itu, atau manggil taksi, Mas tolong antarkan saya ke airport, mau nggak? Karena tidak ke, kok sama Tuhan sembarangan ngomongnya? Suka-suka aja. Atau nasib-nasiban ya. Mudah-mudahan didengar tuh. Iya kan? Nasib, ya enggak? Nasib-nasiban. Mudah-mudahan didengar tuh. Rupanya yang dengar Han. Pakai logika Mas. Pakai psikologi. Buka nih pikiran. Kamu tahu enggak Tuhan itu apa? Tuhan itu apa itu? Dukun. Tuhan itu dokter ya? Tuhan itu manusia. Kalau kamu ngomong sama manusia, ngomong sama manusia boleh dah? Boleh dengar kan? Manusia ngomong sama manusia baru boleh didah? Baru boleh dimengerti. Ini yang mau kamu ajak ngomong ini Tuhan. Pengaduan kamu itu kepada tuh. Kamu kenal gak Tuhan ini? Bagaimana Tuhan ini kamu kenal gak? Kok enak sekali ngomong Tuhan. Tolonglah angkat penyakitku, tolonglah angkat penyakit bapakku, tolonglah angkat penyakit ibuku. Enak sekali ya. Itu karena kebodohan, kejahilan dirimu yang tidak pernah kenal Tuhan, yang tidak tahu Tuhan. Tapi aku pernah kok ngomong gitu sehat. Aku pernah ngomong begitu, tercapai. Itu bukan Tuhan yang kasih kau, itu setan yang kasih kau. Yang memperkenankan doa kau itu setan, bukan Tuhan. Kau minta rezeki, ya, bukan datangnya dari Maha Suci. Itu rezeki dari setan. Setan yang kasih kau rezeki. Setan yang kasih kau harta. Karena kau kotor. Karena dirimu kotor. Yang kotor itu dikenal yang kau. Yang kotor itu mendapat rezeki dari yang kau. Yang kotor. Kalau kau mau mendapat rezeki dari yang suci, yang dari Maha Suci, kau mesti su. Rezeki dari Maha Suci itu mengejar, mencari yang suci. Nggak mau yang Maha Suci itu ngasih rezekinya kepada yang kotor itu, nggak mau. Nggak pernah yang suci itu berjumpa dengan yang kotor. Yang kotor itu berjumpa dengan yang suci, nggak mau itu. Wa kulja al-haq wajahakal batil innal batil kana jahura. Tidak akan pernah rezeki daripada diri yang Maha Suci itu salah alamat kepada manusia yang kotor, yang busuk. Enggak pernah. Itu makanya banyak orang yang punya duit, banyak orang kaya, merasa dirinya kaya, tapi tidak tenang hidupnya. Susah terus. Punya satu, minta dua. Punya dua, minta tiga. Tidak pernah puas. Tidak pernah merasa cukup. Karena rezekinya bukan daripada rezeki diri yang Maha Suci. Itu rezeki dari setan, dari iblis, dari jin. Dari gundurwo itu rezekinya.
Banyak pun hartamu, banyak pun uangmu, laris daganganmu, pandai kau bekerja, banyak gajimu, kau tidak pernah merasakan ketenangan batin, tidak pernah merasakan ketenangan diri. Karena rezekimu itu bukan daripada diri Maha Suci. Diri Maha Suci mengenal diri yang suci. Diri Maha Suci memberikan rezekinya, memberikan apa-apa kepada yang suci. Makanya setan iblis itu diciptakan untuk memberi rezeki kepada yang kotor. Digerakkan setan, digerakkan iblis, dilihatkan setan, dilihatkan iblis yang kontrol diri kamu itu, yang membuat gerak diri kamu itu setan iblis yang menggerakkan diri kamu. Makanya kau tidak bisa sembahyang. Tidak tenang kau sembahyang karena geraknya bukan dari gerak diri masuk. Maka dari itu, sesiapa yang sentiasa mensucikan dirinya, sesiapa, maksudnya siapa saja, bukan yang mengaku Islam saja, Nasrani, Majusi, Yahudi, siapapun kau, mau kejawen, mau yang enggak punya agama, apabila kau suci, Tuhan suka sama kau. Karena di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 222, sesiapa, bukan siapa yang Islam, bukan siapa yang Kristen, bukan siapa yang Hindu, bukan siapa yang Buddha, bukan siapa yang beragama, bukan, sesiapa yang sentiasa mensucikan dirinya, Tuhan akan suka kepadanya, Tuhan akan reda kepadanya, terlebih-lebih apabila Islam, lagi Tuhan suka, karena Islam itu yang diredai Allah. Agama yang diredai Allah adalah agama inna dinna indallah al-Islam.